Kita awali Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, dua unit rumah dan satu unit bangunan konveksi di kawasan Sukaluyu, Kecamatan Cibenying, Kaler, Kota Bandung, ludes terbakar Minggu malam. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat melahap satu unit bangunan yang dijadikan konveksi pembuatan pakaian di kawasan Sukaluyu, Kecamatan Cibenying, Kaler, Minggu malam. Si jago merah pun turut melalap dua unit rumah yang berada di samping bangunan konveksi. Isi bangunan yang mudah terbakar membuat para pemadam kebakaran harus bekerja keras untuk memadamkan si jago merah. Penyulut kebakaran diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik yang terjadi area belakang bangunan konveksi. Pemilik rumah pun histeris saat melihat rumah yang dihuninya hangus terbakar. Selang waktu 30 menit, petugas kebakaran langsung datang ke lokasi untuk berjibaku memadamkan api yang semakin membesar. Ini ada dua, ya, ada dua. Lantas yang terbakar ini itu gudangnya, rumahnya di sebelah kanan. Kalau di sini sebelah kiri ya, artinya ya. Sekarang yang terbakar ini gudangnya, gudang konveksi. Jadi isi dari rumah sendiri itu apa, Pak? Ini konveksi. Banyak kaos-kaos. Kaos, banyak kaos. Kaos, ya, jadi ya, seperti itu ya. Jadi ya, sampul kaos segala macam, itu sepertinya di sini. Nah, asal apinya sendiri dari mana, Pak? Apinya dari belakang, nggak belum jelas. Jadi baru tahunya pas dari warga kami di sini, masih tahu ada kebakaran. Berarti ini apinya dari belakang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.